Use abstract lip clay-nya YOU. Ini aku pengen review lip clay-nya YOU dan aku punya 6 shade di sini. Ini untuk swatch lipstick-nya ke tangan dan langsung aja untuk yang pertama, aku pakai shade yang Dahlia, kayak wine red dan warna merahnya itu berani. Selanjutnya ini shade yang Magnolia. Jadi base-nya ini juga ada merahnya tapi lebih ke pink natural. Ini cocok banget dipakai untuk sehari-hari. Next, ini shade favorit aku yang Tea Rose. Dia base-nya coklat, nude dan nude-nya mantep banget untuk dijadiin base ombre. Sumpah warna yang ini menarik hati aku banget. I love it. Next, ini shade yang Tulip. Ini warm red orange. Jadi dia basicnya merah warm dan ada sedikit hint oranye-nya. Bikin tampilan look jadi fresh. Sumpah yang ini juga cakep banget guys. Next, ini shade-nya yang Poppy. Itu perpaduan antara warna merah dan kecoklatan, cakep banget. Dan shade terakhir yang aku coba ini Sunflower. Jadi menurut aku shade ini tuh oranye. Dan oranye-nya itu oranye yang terang gitu guys, light. Ini juga bagus banget dijadiin sebagai base ombre, tuh kan. Lip clay yang bisa dipakai banget untuk sehari-hari wajib dicoba.